Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ivan. Dan kali ini gue mau ngenalin tentang fitur partner. Jadi ternyata di game ini kita bisa punya partner, guys. Caranya gimana? Nah ini ya, kita lihat dulu caranya itu. Nah ini kebetulan kita udah satu party dan harus satu party, guys ya. Harus satu party dan satu camp, ingat itu. Harus satu party dan satu camp, minimal poinnya 100 aja udah cukup kita bisa jadi partner di homestead sini. Dan nah itu udah gue kirim dulu. Terus harus sama-sama level 7 homesteadnya, guys. Oke, langsung quiz gak tuh? Ada quiznya ya. Nyalain mic dulu, guys. Halo, cek cek. Nah, oke. Jadi ini ada tulisannya nih, kedua pemain akan mulai menjawab ketika mereka siap. Kuis adalah tes chemistry para pemain dan tujuannya adalah untuk memilih jawaban yang sama untuk setiap pertanyaan. Nyalakan mic untuk mengobrol dengan roommate Anda sekarang. Oke, udah siap belum? Nah. Oke, kalau gitu langsung aja. Let's go. Nah, apa alamat homestead yang kamu inginkan? Nah, di mana nih? Kamu pengennya di mana, Itin? Silver Stream Bay. Silver Stream, mantap. Kebetulan punyaku di situ juga. Langsung benar ya nomor 1 ya jawabannya. Terus jawaban pilihan kedua, pilihan pertanyaan, apa jenis hewan peliharaan yang ingin kamu punya? Apa tuh? Kalau aku sih seekor anjing sih. Kalau kamu apa tuh? Ekor anjing. Oke, emang ya, jangan-jangan emang sama. Kamu bapak. Waduh, bisa jadi NPC mana yang jadi favoritmu? Siapa tuh? Sherry, serius? Yeah. Wah, sama kita bener ya kayaknya. Kayaknya bapaknya nih kayaknya, bapak anak nih. NPC mana? Udah itu dijawab ya. Bagian mana dari wajah kamu yang paling kamu sukai? Bagian mana? Hidung. Mata. Mata. Yang mana? Hidung atau mata? Mata. Mata. Oh, oke, sama lagi. Wah, gila. Emang luar biasa ini ya. Ini enggak usah pakai voice juga udah pasti 100% sih. Apa kekuatan terbesarmu? Menjadi master pembangun. Apa-apa yuk. Kalau kamu apa? Menjadi master. Enggak, perhatian, kesetiaan. Atau ini sama nih, menjadi master pembangun. Kamu yang mana? Bebas, ngikut. Ini kita biar 100 poinnya. Kita mau lihat 100 tuh jadinya gimana. Jadi master. Master pembangun, oke, master pembangun ya. Emang suka bangun-bangun rumah gini. Bangun rumah, bangun masa depan gitu kan. Menurutmu mana yang lebih disukai pihak lain selama pertempuran? Tembak dan lupakan, pulihkan dan selamatkan. Oke. Kalau kamu pilih jawaban apa nih? Pulihkan dan selamatkan. Support sejati memang ya. Ternyata, oke, let's go, kita pilih pulihkan dan selamatkan. Cocok sih, cocok ya playstyle-nya. Jenis senjata apa yang menurutmu suka digunakan oleh party lain? Assault rifle atau submachine gun, bener nggak? Bener ya? Yang ini sama sih, assault rifle dan submachine gun. Menurutmu di mana party yang lain tinggal saat ini? Di luar angkasa. Sama lagi kayaknya, emang enggak usah pakai voice udah pasti 100 sih ini ya. Menurutmu outfit apa yang menjadi favorit mereka? Oke. Apapun kesukaan mereka sih, kalau aku pilihnya itu. Kalau kamu apa tuh? Apapun. Serius, apapun.
Nggak ada keinginan jadi urban ninja gitu? Enggak. Nggak ada. Oke. Di mana kamu dan pasanganmu pertama kali bertemu? Kita pertama kali ketemu nggak ada sih di sini. Pertemuan yang tidak diduga di jalan. Itu kali ya, pertemuan yang tidak diduga di jalan kali ya. Iya. Iya ya, oke. Nggak ada di sini sih pilihannya sebenarnya. 100 guys, beneran loh. Chemistry yang sempurna. Tidak butuh mengucap satu kata pun. Iya bener. Ini kalau kita nggak pakai voice juga kayaknya poinnya mungkin 80 atau 90 sih. Kapten, peluklah tim rekan timmu katanya gitu. Oke. Oh, ada ininya ya. Oh, oke. Undangan tindakan dikirim. Disensor guys, pembagian rumah. Selamat karena telah mencapai tahap akhir dari proses penandatanganan perjanjian. Oh, ada perjanjiannya loh di sini. Tolong baca dan cermati teks sebelum memberi stempel dengan sidik jari Anda, oke? Nah, ini ya. Jadi perjanjian pertama katanya, setelah kedua belah pihak setuju, kamu akan mulai kehidupan baru dan hidup bersama dengan teman sekamar, oke? Setelah disetujui, bangunan crafting bla 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 akan dibagikan. Kamu dapat mengatur hak istimewa yang akan dibagikan dengan teman sekamar, oke? Terus kamu dapat menggunakan lemari masing-masing untuk menyimpan supply. Oh, untung lemari di sini banyak banget yang nggak kepake nih. Banyak yang kosong di sini kebetulan. Bagus nih, bagus berarti ya fiturnya oke nih. Terus apa lagi nih? Setelah kamu tinggal bersama sumber daya. Oh, tapi sumber dayanya tetap kepemilikan sendiri meskipun storage-nya di share. Oke. Oh, tapi bisa berbagi. Jadi kita bisa berbagi loh di sini. Bagus juga nih. Bisa berbagi sumber daya ya. Bagus, bagus, bagus. Sumber daya. Sumber daya itu kayak yang kayaknya yang di gathering gitu deh. Kamu perlu menggunakan SharePoint. Oh, tetap harus pakai SharePoint meskipun bisa berbagi ya. Semakin tinggi semakin banyak. Oke. Set pemisahan. Oh, ada ini, ada apa? Pemisahan aset. Kalau misalkan berpisah, homestead akan dibersihkan. Oh, akan oke. Paham, paham. Jadi kayak dibalikin lagi ke semula barang-barang yang di sini yang misalnya punyamu dipasang di sini satu ya, nanti misalnya berpisah nanti dibalikin lagi kayak gitu. Oh, oke. Simpel ya ini ya. Pilih homestead bersama. Mau pilih yang siapa? Punya aku aja atau punyamu? Punya aku aja ya. Udah ini OTW jadi villa di pantai nih. Kalau udah ready tinggal diklik yang cap jari. Udah belum sih ini? Oh. Oh beda ya. Oh, kamu udah ini ya, udah klik cap jarinya ya? Oh, oke. Jadi ada roommate-nya. Oke. Eh, ada ini, ada tanam pohon, pohon baru kayaknya. Interior pohon. Oh. Oke, oke. Taruh di mana nih pohonnya nih, bentar ya. Ada pohon gede banget di BTW. Di sini kah? Mau taruh di sini. Coba dikit. Nah, ya, di situ boleh-boleh. Oh, pohonnya segitu, ntar bisa dipindah sih. Cam telah menyiapkan kotak hadiah roommate untukmu. Silakan pergi keluar gerbang katanya. Coba, coba. Katanya di luar gerbang ada sesuatu. Ada hadiah. Coba, coba, coba. Apa nih? Apa nih? Kotak kejutan. Oke, coba buka ya. Oh, dapat kayak semacam bangunan gitu. Kamu dapat apa? Iya, kayak bangunan. Kayak bangunan gitu ya? Sama deh kayaknya. Coba ya. Yang gini bukan nih? Ntar coba dipasang nih. Nah, itu bukan. Sama ya berarti ya. Oke, terus ini tanamannya bisa diapain?
disiram. Oh, bisa disiram. Oke, coba disiram dulu. Oh, dapat hadiah loh. Kalau disiram dapat hadiah. Lumayan, kayu, batu, land fiber. Terus bisa ditrim, ditrim ini dibersihin. Ditrim potong kan ya harusnya ya. Oh, dapat lagi, ditrim dapat lagi. Nice. Jadi banyak hadiah ya. Terus ada latihan pembagian rumah, coba sebentar lihat. Oh, ada misi mingguan. Oh, ini poinnya. Oh, jadi selama ini poin pelatihan camp tuh ini namanya ya. Harus ada partnernya dulu. Boleh nih, ntar kita cobain misi-misinya. Terus satu lagi kuis. Kuis ini. Oh, ini mungkin kayak tadi obat baik ya. Mungkin ada latihannya. Iya, benar. Ada latihan yang kuis itu ada latihannya lagi. Nanti kita cobain kuisnya. Jadi paling sampai sini dulu kontennya. Sebentar ya, kita closing dulu mic-nya, aku matiin dulu ya biar nggak berisik. Oke guys, jadi itu kira-kira apa namanya, konten dari fitur partner ya. Fitur partner sih ini jatuhnya, fitur partner di sini. Dan kita bisa menikah meskipun karakter gendernya sama guys, sama-sama cewek loh ini, sama-sama cewek tapi kita bisa menikah. Ya, fiturnya ada di sini, di roommate di sini. Dan syaratnya itu gampang, kalian cuma butuh 100 pertemanan. Ini pertemanannya 100 pun udah cukup. Sama-sama homestead level 7, terus sama-sama satu camp dan harus ada di dalam satu tim ya. Itu aja persyaratannya. Langsung tadi jawab quiz kalau bisa poinnya lebih dari 50 atau mungkin lebih dari 70 kali ya. Gitu sih. Kalau mau 100 gampang, tinggal diskusi aja sama partnernya, pilih jawaban yang mana, nanti langsung pas gitu kan. Yang penting jawaban cocok gitu guys ya. Oke, kalau gitu segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Semoga ini membantu kalian buat yang mau cari partner di luar sana ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.